Apakah pernyataan dari Pak Menteri ini sebuah titik terang dari perjalanan panjang menuju migrasi digital, Bang Don? Iya, ini mestinya sebuah titik terang menuju digitalisasi televisi, televisi terestrial ya. Saya kira kalau Pak Menteri sudah mengambil sikap demikian, itu sangat beralasan karena secara teknologi kita tidak mungkin memutar mundur jarum jam. Gitu. Tentu problemnya di ATVSI, semua setuju bahwa harus menuju ke digitalisasi televisi, tetapi ada perbedaan pandangan tentang kapan analog switch off atau ASO gitu. Yeah. Di ATVSI sendiri ada perbedaan pandangan. Metro TV ingin cepat 2 tahun, begitu juga Trans TV, kemudian Trans 7, tetapi teman-teman yang besar seperti teman MNC maksud saya, lalu MTech, mungkin juga FIFA, mereka merasa bahwa itu tunggu 5 tahun. Alasannya adalah untuk ya pemain baru akan terlalu banyak lalu kemudian menjadi persoalan bagi kelangsungan hidup.